Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ruwasa KRT. Nah, di sini udah sore ya kebetulan ya. Jadi agak gelap dikit. Nah, di sini kami memperlihatkan dua bilah parang dan pisau ya yang udah selesai kami bikinkan sarungnya. Oke, kami review dikit-dikit ya. Untuk gagang kemarin dibikin dari kayu pacar ya dua-duanya yang udah mati di pohonnya gitu. Untuk warangka yang ini kayu kopi, sama yang sebelah juga kayu kopi ya. Untuk bagian tengah kami taruh kayu barek ya, supaya ada hiasan dikit lah. Kayunya juga keras itu. Oke. Nah, jadi ini untuk bilah pisau kemarin kayunya abangnya bawa sendiri ya, jadi kita padukan sama kayu-kayu kita gitu. Gagangnya kemarin agak lumayan keras ya, tapi agak rapuh juga, jadi kita ukir dikit-dikit aja. Cuma nggak mengurangi kemewahnya juga ya. Nah, jadi ini kemarin kita bikinkan simpainya supaya memperkuat parang tersebut ya, sarungnya supaya nggak mudah pecah atau apa gitu. Jadi untuk menambah lebih kuat lagi, bukan dari kami ciri khas Dayak bukan ya, cuma untuk memperkuat aja. Itu kan biasanya dibikin untuk mandau ya kan, cuma ini untuk memperkuat jadi makin mantap lah. Oke. Bila parangnya kemarin dibikin kayaknya di negara ya, bagus itu. Di tempat lain juga bagus, cuma ada ciri khas yang kelihatan. Jadi kita bawa agak gelap dikit ya, karena emang udah sore. Nah, kita bawa ke gelap supaya agak kelihatan lebih hidup ya kayaknya ya. Oke, untuk teman-teman ya yang udah subscribe, terima kasih banyak. Mudah-mudahan rezeki usahanya selalu dilancarkan Allah Subhanahu wa taala. Untuk umurnya juga, kesehatannya juga ya, di kayak sehat terus lah. Untuk teman-teman yang pengen WA ya, ada di samping. Siapa tahu mau nanya-nanya atau komen aja di kolom komentar. Nanti kalau ada waktu kami balas. Nah, jadi kurang lebihnya seperti ini ya hasilnya. Oke, salam dari pecinta pusaka budaya Kenatan. Salam juga untuk teman-teman yang hobi ya, mengoleksi, hobi kolektor. Oke, mungkin cukup sekian sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video-video.